This is the Living Word. Shalom, renungan kita pada hari ini akan membahas mengenai memusuhi Allah. Dalam Kolose 1 ayat 21 dikatakan, juga kami yang dahulu hidup dari jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Kita katakan kan adalah hidup jauh dari Allah. Kata jauh berasal dari kata apolotrio yang berarti jauh, renggang, terasing. Pada intinya memang bicara soal posisi, ini juga bicara soal komunikasi dan hubungan. Tuhan terasa jauh, hubungan dan komunikasi Tuhan renggang, dan kita dengan Tuhan terasa seperti orang asing, gak kenal sama sekali. Masih banyak orang Kristen yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, namun hubungan dengan Tuhan masih seperti ini, berjarak, renggang, dan seperti orang asing. Ini disebabkan karena kurangnya komunikasi. Hubungan dengan Tuhan mirip dengan hubungan dengan sesama. Punya waktu yang berkualitas berarti menyisihkan waktu bersama-sama. Dengan Tuhan seperti itu juga. Semakin sering kita berhubungan dengan Dia, semakin dekat kita. Oleh karena itu, jalinlah hubungan bersama-sama dengan Tuhan.